Ya, penertiban dalam laut tidak hanya berlaku untuk nelayan asing, karena ada beberapa jenis satwa yang masuk dalam kategori dilindungi dan akan diberi sanksi pidana bila ditangkap. Ya, contohnya seperti lobster bertelur yang ada di Bengkulu Selatan. Nah, ratusan ekor lobster diamankan oleh pihak Balai Karantina Perikanan Bengkulu. Dan berikut video kiriman Etri Hayati selengkapnya. Pasca ditemukannya ratusan ekor lobster dari Kabupaten Bengkulu Selatan berukuran di bawah 200 gram dan bertelur yang siap dikirim ke Pulau Jawa, Balai Karantina Ikan Bengkulu memperketat pengawasan. Hal tersebut sebagai upaya antisipasi praktik penangkapan dan penjualan lobster yang tidak memenuhi syarat. Selain pengawasan di tingkat nelayan, petugas juga terus memantau lobster di tingkat pedagang. Melalui gerakan Save Our Lobster, Balai Karantina Ikan Bengkulu terus memperingatkan nelayan dan pedagang untuk mematuhi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penangkapan lobster. Untuk yang melanggar-melanggar, itu kita lakukan punishment, yaitu pelepas liaran. Pelepas liaran kembali ke alam itu juga merupakan shock terapi. Tetapi kalau sudah selalu seperti itu, kita akan lakukan upaya hukum karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Melalui gerakan ini, pedagang juga dituntut untuk lebih teliti agar tidak menerima lobster bertelur atau yang beratnya kurang dari 200 gram karena akan berdampak pada terganggunya habitatnya. Kita harus ikut dari pusatnya. Kalau dari pusatnya itu memang ini yang ukuran di bawah 2 unit itu dilarang atau 2 gram itu, ya kita melakukan itu sama layar. Terus yang bertelur itu memang ada 1-2 yang masih ngantar, ya kita tolak gitu kan. Ya kita sarankan untuk dilepas biarkan kembali gitu kan. Bila terbukti melakukan pelanggaran, baik nelayan maupun pedagang akan dikenakan sanksi pidana berupa denda Rp150 juta dan kurungan 3 tahun penjara. Sanksi tegas ini dilakukan sebagai upaya melestarikan habitat lobster bertelur yang ada di Bengkulu ataupun daerah lainnya di Indonesia. Terkait dengan penertiban lobster ini memang bukan terjadi sekarang aja ini, bahkan tahun lalu di bulan yang sama Februari itu Balai Karantina Ikan di Bengkulu juga menertibkan, karena kan padahal sudah ada peraturannya jelas nih, yaitu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 1 tahun 2015 bahwa memang dilarang untuk menjual lobster di bawah 200 gram dan bertelur. Masih ada aja ya. Betul sekali. Tapi selanjutnya juga Menteri Susi Pujastuti juga berencana akan bukan hanya menertibkan pada nelayan tapi juga restoran-restoran yang menyajikan lobster dan juga kepiting bertelur, Riz. Iya, Elis. Dan pastinya nanti kita akan lihat juga nih bagaimana penertiban dari peraturan eksekusinya, tersebut. Eksekusinya, Riz.